Yo, welcome back to my channel. Nah, selamat malam nih buat kalian. Besok Senin, waktunya kerja lagi, waktunya daring lagi. Ini sebelum aku nge-share event ya. Jadi jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik like, subscribe sama share. Terus apa? Jangan lupa untuk ikutin giveaway. Kalau nanti nembus 1000 like, akan ada giveaway skin epic, spesial atau uang cash. Oke? Untuk jelasnya di deskripsi ya. Oke. Sip, kita langsung ke event aja. Jadi aku mau share event yang bukan ada di ini sih. Bukan ada di Mobile Legend, tapi ini. Namanya untuk Make a Wish. Jadi ini bukan untuk untuk mencapai 800.000 follower di Twitter atau memang sudah istilahnya perayaannya lah gitu. Jadi perayaannya tuh Mobile Legend followernya udah sampai 800.000. Makanya dia bikin ini di sini. Follow gamers, fellow gamers, we are about to achieve. Oh ya, jadi ini aku terjemahin ya. Jadi kawan-kawan gamers, kita akan mencapai 800.000 follower di Twitter. Giveaway yang besar, event giveaway yang besar akan datang. Telas beritahukan ke kita apa yang kalian inginkan gitu. Keinginan kalian itu bisa kalian tulis di ini komen. Jadi ada yang caranya sih gampang banget ya. Tinggal kalian nulis apa yang kalian inginkan dengan retweet atau apa komen gini aja udah gini. Minta apa gitu ke Mobile Legend. Caranya cukup simpel sih gitu doang. Jadi enggak ribet-ribet nih. Ada yang minta efek recall-nya. Ini bagus banget ya efek recall-nya. Oh, rata-rata minta itu juga. Terus ada yang minta diamond. 5.000 diamond, buset. Banyak banget. Oke. Jadi event-nya sesimpel itu. Ya dapatnya sih nggak tahu ya dapat apa gitu. Soalnya ini yang event-nya Mobile Legend yang ini ya versi internasional ya, bukan Mobile Legend yang versi ID. Jadi ya semoga aja kalian bisa tetap dapat ya. Oke, aku sih mungkin nanti habis ini baru aku tulis keinginanku. Aku soalnya pengen diamond sih, aku lebih pengen diamond. Oke, mungkin gitu aja, nggak usah panjang lebar. Kita balik lagi ke Mobile Legend-nya. Terus untuk ini ya, tadi aku update yang Apple nih. Aku tadi itu udah top up 15.000, ternyata maaf banget nih. Ternyata beda sama yang Lucky Hit ini ya. Jadi kalau Lucky Hit itu harus beli lagi gitu. Jadi totalnya 30.000 dan belinya itu beda. Jadi belinya harus dari sini langsung gitu, kayak gini. Nah, kayak gini harusnya. Jadi beda gitu. Kalau aku tadi kan belinya langsung dari sini ya top up-nya. Yang kalau kalian tahu ininya 40-an tadi ya. Terus aku beli yang 30-an, terus aku beli yang 50 diamond ini jadinya 80. Terus aku langsung dapat tiket kan. Dapat tiket, dan ternyata malah dapatnya bukan skin lagi gitu, tapi fragmen ini. Fragmen ini doang sama ini gemnya satu. Ya. Gitu deh. Biasanya juga kayak gitu sih, double 11 diamond fall itu biasanya kayak gitu.
jarang banget lah dapat skin elite, nah, paling juga sekali dua kali itu. Jadi ya aku minta maaf, istilahnya ya sama klarifikasi aja. Semoga kalian bisa ini dapat. Kalau ini nanti dapat 15.000 pastinya dapat lah di lucky hit ini. Oke, mungkin gitu aja, nggak perlu panjang lebar. Jadi event utamanya sih yang tadi Twitter itu tadi. Nah, ini cuma klarifikasi aja. Oke, sip. See you next time.